Tuan-tuan, ini hasil daripada yang kita dah packing malam hari tu. So kita dah siap semua dan dah tambah stiker semua siap dah malam tu, dan hari ni baru berpeluang. So hari ni baru turn mapim lah. So dia susun, tuan-tuan, pelet satu lori ni boleh muat, satu trailer boleh muat 20 pelet. Satu pelet ada 54 kotak, dan tuan-tuan, total semua ada 1,080 kotak. Satu kotak $25. Tuan-tuan bayangkan, seluruh lori ni harga $35,000. Tuan-tuan, convert duit Malaysia sekarang ni lebih kurang dalam $170,000 lah. Tuan kadang kasar, $170,000. Ini semua duit sumbangan daripada tuan-tuan. Semua sumbangan daripada tuan-tuan, dan insyaAllah kita akan pastikan, insyaAllah kita minta dengan Allah SWT pastikan barang-barang makanan ni sampai kepada penduduk Gaza yang sedang dalam dalam keadaan kebuluran dan amat-amat memerlukan. InsyaAllah tuan-tuan, doakan kami tuan-tuan. Dan teruskan menyumbang. Sebab lepas ni kita akan tumpu lagi. Kalau boleh kita hantar banyak. Yang ini untuk peringkat mapim permulaan. Sebab kita dah hantar sebelum ni 140 tan melalui penerbangan kargo. Sebenarnya sedang mengumpulkan dana lagi di peringkat. Kami akan, kalau nak ikut-ikut, ada lagi banyak barang-barang yang kita akan hantar. Cuma kita kena koordinat. Dan untuk hari ini kita lepaskan satu ni dulu, insyaAllah. Mereka perlukan bantuan dari tangan hatimu yang ihsan. Zahirkanlah seikhlas pertolonganmu. Wajah mereka pasti terukir senyuman. Membantulah kau akan dibantu, bersatulah Tuhan akan menolongmu. Berkorbanlah itu matlamatmu, ayuh teman kita jadilah pemberi.